Rafael buy his Roblox by his own. Okay, come on, let's come. See you. Bye. Hi guys. Aku baru saja balik sama Rafael, anterin Rafael ke shopping center, ya. Rafael mau cari Roblox katanya. Dan aku iseng-iseng aja jalan ke Tesco ya di atas lihat-lihat. Terus, aduh, jadi halo, say hi. Darling, come here. Come here, darling. Hey, say hi dulu Dan. Say hi guys. Dan aku lihat banyak apa namanya alat-alat dapur yang bagus-bagus di situ. Jadi tanpa rencana loh ini langsung tergoda lagi nih belanja itu. Tapi kepikir-pikir sih memang iya sih karena alat-alat dapur aku tuh udah pada udah nggak bagus deh dilihat ya. Udah lama soalnya kan. Udah waktunya untuk diganti. Makanya aku beli di Tesco tuh banyak banget deh bagus-bagus dan harganya juga bagus juga loh ya. Nanti aku adain unboxingnya apa aja yang aku beli ya di Tesco ya, dan untuk mempercantik dapur sih ya, biar dapurnya kelihatan cantik gitu loh. Jadi oke guys, kita mulai unboxing ya guys ya. Nah guys, sekarang kita mau mulai unboxing nih yang kita beli di Tesco hari ini ya. Nah sekarang aku udah punya alat-alat masak baru nih, kayak panci ini ya. Panci ini aku beli di Tesco Go Cook. Nah ini yang bagus punya nih, cakep banget. Ini harganya sekitaran 29 euro, nggak mahal-mahal amat. And then yang ini for rebus-rebus air, for making mie ya. Ini sekitar 22 kok nggak salah deh. Ini juga, oh ini dua, nah ini agak mahal nih. Kayaknya ini 25an, 26 ya. Dan ini 32 kok nggak salah deh. 32. Gitu. Kalau ini murah ini, yang ini murah. Sekitaran 12 apa berapa ya? Gitu guys. And then ini juga nih. Ini Rafael P orderan nih. Mami beli jo ini mami for baking akang pancake kata. Ya lumayan ya. Bagus juga untuk bikin pancake atau telur, goreng telur mata sapi dong. Boleh juga tuh usul Rafael. Nah, kalau ini aduh, ini for ice cream. Aduh, Rafael langsung pakai doe. Dia langsung pakai mau ambil ice cream. Tunggu kita cuci dulu. Rafael langsung reyan. Ini loh, guys. Ini for a cup ice cream katanya Rafael. Jadi sudah langsung pakai ternyata. Lagi ya. Oh ini buat isi air panas bikin kopi ya, karena kita mempersiapkan back to office ya, working from office ya. Dan juga ini buat minum juga bisa untuk air panas juga ini ya. And ini dia. Ini kita baru tahu ini dia setelah kita nonton di YouTube ya, banyak orang suka goreng pakai ini. Jadi itu misalnya kalau chips tinggal taruh di situ, terus taruh di atas minyak panas. Jadi praktis toh. Jadi kalau mau angkat begini. So, akhirnya kita beli juga nih. Gitu guys. Oh ya, ini ada nih. Ini juga sendok kayu dari Go Cook juga ya. Go Cook ini lagi-lagi ini di Tesco nih. Bagus juga dia. And then ini buat buka-buka apakah tuh buka-buka black ya. Supaya jadi praktis ini juga. And ini buat taruh di meja itu for
piring yang panas baru angkat makanan kan biasanya ada piring panas toh, baru ini itu kita cuma dapat beli dua, nanti mau balik ulang. And then ini for taro, tahu enggak ini guys, ini model begini baking dapat ingat kita dengan tapi oma dulu, zaman dulu ya, oma banyak sekali toples begini, makanya kita beli. Ada sih yang satu agak modern, jadi kita lihat ini juga supaya mengingatkan tempo-tempo dulu kan, dempet toples model begitu. Ini for gula, garam, and coffee, ya, gitu guys. No guys, sekarang kita selesai beres-beres. Nah, ini semua nih yang baru-baru aku beli biar semangat memasaknya, iya kan? Nah, ini Go Cook namanya, ya. Ini mereknya Go Cook. Okay. Go Cook. So, jadi semangat tuh memasak. Ya, ini kayaknya bagus punya ini nih. Ini berat loh ini. Ya. Oops. Lumayan berat juga. Dan ini kayaknya memang bagus produknya nih. Ya. Ini buat bakar. Bagus punya nih. Ya. Gitu. Dan sini juga udah jadi rapi-rapi di sini. Gampang gitu. Semangat jadinya mau masak kan harus begini. Nah guys, ini aku mau kasih lihat nih guys, aku barusan beli bunga anggrek ya. Aduh, tahu nggak aku, karena aku tahu mamiku ya, dulu dia kan hobi banget sama sih, aku sama mami itu sama berdua hobi banget sama bunga anggrek ya. Jadi sekarang aku pengen coba lagi tuh koleksi, cuman masalahnya tempatku ini gak ada tempat, sempit gitu loh, gak ada taman, jadi ya beli seadanya aja deh ya. Aku udah punya sih dua, udah punya nih taruh di sini ya, dua tuh ya, jadi aku tambah lagi rencana mau taruh di sini satu dan di dapur juga satu. Ini warnanya bagus, ini semuanya terus terang ya, semuanya ini udah ada di mami aku dulunya ya, dulu mamaku tidak punya ini ya, segala macam anggrek. Aduh, punya mamaku tuh banyak banget ya, itu guys cakep kan ya, cantik bunganya. Masih mau tambah lagi sih nanti. Here guys, my mom orchid collection ya, anggrek. Ini di rumah mamaku dulu di Manado. Waduh, banyak sekali koleksinya dia tuh. Jadi ingat rumah Kairagi deh. I'm really miss this place, oh. Guys, sekarang kita mau coba ini, pakai ini yang panci baru. Coba rebus telur dan mau coba baking noodle ya. Okay. Ini gorengannya cepat banget ya, cepat panas ini. Wah, hebat. Cepat banget panasnya. Thank you.
jadi juga nih mata sapinya. Oke deh, makan dulu saya ya.